Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu summa makarimul akhlaqi. Dan perkataan musannif makarimul akhlaq, ai summa yattasifu bi makarimil akhlaqi. Kemudian bersifat ia dengan sifat-sifat akhlak-akhlak yang mulia. Katawakuli, seperti tawakal alallahi, kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berserah diri sama Allah, serahin semua sama Allah. Apapun kalau kita serahin sama Allah, tenang, urusan dunia maupun urusan akhirat. Serahin sama Allah, yang penting kita udah ikhtiar. Fi jami umuri, pada sekalian perkara-perkaranya, serahin semua sama Allah. Wa usnu zani bihi, dan baik sangka. Baik sangka sama siapa aja. Baik sangka. Baik sangka kepada Allah. Apalagi. Wal khawfi, dan takut kepada Allah. Wal ridha, ridha kepada Allah. Takut sama Allah. Takut. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Dosa di hadapan Allah. Na'udzubillah. Wa ridha, dan ridha. Wal ittisafi fil muamalati, dan wal insafi fil muamalati, dan insaf, ya, berkata, bersikap apa adanya pada bermuamalah. War rifqi, dan lembut fil mujadalati, dalam berdebat, sekalipun debat tetap lembut. Orang kalau debat udah marah-marah, kalah udah namanya. Orang debat tapi udah marah-marah, kalah udah. Satu poin. Bisa lupa tuh apa yang dia udah hafal. Dan orang ngelihatnya pun enggak nikmat lagi, enggak enak. Wal adli, dan bersikap adil fil ahkami, dalam hukum. Adil. Bukan seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Wal ihsani fis sirri, dan berbuat baik dalam, ya, rahasia, berbuat baik dalam rahasia, diam-diam. Nggak ditampak-tampakin. Wal isari fil umri, dan mengutamakan dalam fil usri, ya, mengutamakan dalam kesusahan. Wahtimalil adza, dan tabah terhadap gangguan, tabah. Fil hadisi, dalam sebuah hadis, innallah karimun yuhibbu makarimal akhlak, sesungguhnya Allah mulia, ia mencintai akhlak yang mulia. Akhlak kepada ibunda kita, ayahanda kita, guru kita, apalagi, apalagi dah. Karena guru itu paling tinggi, kata Imam Ghazali, dibandingkan orang tua. Makanya pilih guru jangan sembarangan. Maka ketika kita sudah menjadikan beliau sebagai guru, maka ya, kita harus menjunjung tinggi, wajib menghormatinya. Wajib mengutamakannya daripada yang lain. Orang tua aja masih kalah, bagaimana orang lain? Tuh, guru tuh saking hebatnya tuh. Orang tua aja kalah, bagaimana orang lain? Wabil ya. Walillahi durul qaili. Ya. Milik Allah susu orang yang berkata, ini saking enaknya seperti susu jadinya gitu ya. Bimakarimil akhlaqikan mutakhalliqan liyafu'a misku sanaikal itri syadi. Itu ya, hemat saya kurang tepat sudah. Ada kesalahan, bukan pakai sin tapi pakai sanaika. Dengan akhlak yang mulia, jadilah engkau seorang yang berakhlak, supaya ya, supaya harum semerbak, supaya harum semerbak bau minyak misik, ya,
Jadi supaya ya, harum semerbak bau minyak misik. Jadi supaya pujian, ya, pujiannya itu harum semerbak seperti bau minyak misik. Jadi apa? Bau harum semerbak itu maksudnya nyamber kemana-mana. Itu harum semerbak. Wanfa' sadiqika in aratta sadaqatan. Wadfa' aduwaka billati fa'izal ladhi. Tulak manfaatkan olehmu akan temanmu jika engkau ingin ya kasih sayang. Wadfa aduwaka, tolaklah musuhmu. Billati hiya billati faizal ladzi, dengan yang cara yang baik, yang lebih baik. Yusiru, beliau mengisyaratkan biqaul dan perkataannya wadfa ila akhiri ila ka ila ayati, enggak ayat. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun. Idfa, tolaklah. Tolaklah kejahatan billati hiya ahsan, dengan yang cara lebih baik. Jadi walaupun kita menghadapi kejahatan, tetap menolak kejahatan pakai yang lebih baik, lebih elegan. Ya. Jadi kita kepengen amal ma'ruf, caranya juga harus ma'ruf. Kita pengen berbuat kebaikan, kita harus baik. Caranya harus baik. Idfa, tulak olehmu. Idfa, tulak olehmu. Tulaklah, ya. Kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, maka tiba-tiba ada di antara engkau dan antaranya ada watun, permusuhan. Ka'annahu waliyyun hamimun, seakan-akan dia itu ya, teman yang sangat hamimun, sayang ya, setia. Hamim, seakan-akan dia itu teman yang sangat setia. Jadi tiba-tiba yang ada di antara engkau dan di antaranya ada permusuhan. Seakan-akan dia itu teman yang sangat setia, padahal musuh. Karena ada yang modelnya kayak begitu. Di depan senyum, ya, kata-kata yang baik, yang cakap untuk menarik hati, di belakang mah lain aja lagi. Orang yang cinta kita itu, yang suka nyebut-nyebut kita itu cinta. Cinta kepada Nabi yang suka banyak solawat Nabi. Nah, cinta kepada kita pun begitu, yang suka nyebut-nyebut. Kalau sekarang Facebook, ya, Facebook apa, ya, Instagram, orang yang cinta sama kita itu yang menyebarin, itu yang cinta. Ya. Kalau ada foto kita disebarin, cinta dia sama kita. Kalau dilihat doang, ya, di like itu ya, cinta. Kalau dulu buku diari, kita ada di buku diarinya, istimewa kita di hatinya. Kalau sekarang ya, Facebook, Instagram, Twitter, apalagi banyak macam-macam tuh ya. Kita ada di situ sebagai kenangan indah. Ya, itu tandanya dia cinta sama kita. Disebarin tuh tanda cinta di situ. Kalau yang enggak nyebarin, dia enggak cinta. Walaupun mulutnya bilang saya cinta, enggak, karena enggak ada buktinya. Bisa dia karena malu atau karena apa? Cinta.
ada kita umpama, kamu umpamanya ke rumah seseorang, fotomu ada di kamar seseorang itu, berarti dia cinta sama kamu. Ya, disimpan, terpampang, indah, ya. Berarti dia cinta sama kamu. Kalau di situ ada foto yang lain, berarti yang sama yang lain sama kamu enggak. Sama kalau sekarang di Facebook disebarin yang lain, kamu enggak sebarin, berarti dia cintanya sama dia, sama kamu, sama kamu enggak. Itu kalau pengen tahu. Dan cinta enggak bisa dipaksa-paksa. Kalau dia sikapnya kayak begitu, udah enggak usah dipaksa. Nah, kita bisa ambil sikap. Orang yang cinta sama kita, kita harus lebihin daripada orang yang enggak cinta sama kita. Biar apa? Biar enggak zalim. Dia udah baik sama kita, kita wajib berbuat baik lagi sama dia. Wa qawlu, dan perkataan musannif, summa talaqatun. Ay lil wajhi, manis, artinya bagi muka manis. Wa iya isyraquhu, itu bersinar, cerah. Wasti besar, ruh gembira. Qala ba'du, berkata sebagian mereka, al birru syai'un ayyinun. Bir itu sesuatu yang mudah. Maksudnya wajhun talqun, wajah yang manis. Lihat, orang kalau wajahnya manis, udah cantik manis, enak enggak tuh? Udah ganteng manis, enak enggak? Enak. Ini udah ngomongnya enggak enak, jelek apa buruk? Iya. Cemberut aja. Kan enggak enak kalau begitu. Mending cakep, cemberut mulu. Ya. Dalam agama itu yang bagus kita kalem, diem. Tapi kalem juga macam-macam. Ada yang kalem cemberut aja, ada yang kalem sedih aja, ada yang kalem manis. Ya. Yang mana kira-kira tuh? Ya. Kalem, dia manis, dalam hatinya manis. Ya. Hatinya selalu zikrullah. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Maka wajahnya membekas di situ. Jadi orang yang ahli ibadah akan tampak di dua keadaan. Pertama, di sinar wajahnya. Yang kedua, di anggota tubuhnya. Berbuat maks, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ tandanya. Enggak bisa dibohongin. Orang yang ahli ibadah tampak di mukanya. Enak dipandangnya. Adem, omongannya pun didengarnya enak. Omongannya membuat ilmu kita bertambah. Melihat kepadanya membuat ingat Allah. Jadi omongannya membuat ilmu kita bertambah. Melihatnya membuat kita ingat kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah kita menjadi seperti itu. Dengan bagaimana? Ya, apa yang Allah perintahin kerjain. Apa yang dilarang kita tinggalin. Yang diperintahin baik yang wajib maupun yang sunnah, yang dilarang baik yang haram maupun makruh. Wa kalamun layyinun, dan kalam yang lembut. Jadi bir itu kalam yang lembut, ngomongnya lembut. Lembut bukan diam kagak kedengeran, bukan. Ya. Lembut itu ngomongnya pelan enggak kedengeran, bukan. Jadi omongannya itu lembut, enggak kasar, enak didengar, sejuk di hati.
dengernya enak, masya Allah, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati, lalu menyebar ke seluruh anggota, membuat badan kita jadi semangat. Omongannya menancap bagaikan tanaman yang subur, berkembang, dan memberikan kemanfaatan buat banyak orang. Memang omongannya sederhana, enggak cakep, enggak muluk-muluk, enggak. Tapi kenapa ketika beliau bicara, itu masuk ke dalam hati? Kan begitu. Omongannya enggak retorikanya enggak indah, tapi kenapa ketika beliau bicara itu masuk di hati kita, paham, ngerti, senang, semangat, gembira. Itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu la khaitilan ay wa la yakunu khatilan, dan tidaklah dia itu orang yang khatilan ay khadian, penipu. Jangan jadi orang penipu. Wa huwa alladhi yazharu khilafu ma yabtinuhu, yaitulah orang yang tampak oleh bersalahan apa yang ia sembunyikan. Jadi yang di dalam beda sama yang di luar. Yang di dalam hitam, di luar putih, atau sebaliknya. Berbeda. Ini orang munafik. Al-i'rabu wa kadza al-wawu 'atifatun wal jarru wal majru muta'alliqun bi ma'zufin khabarun muqaddamun was sakha mubtada'un mu'akharun wal judu ma'tufun 'alaih. Summa makarim ya ma'tufun 'ala sakha min atfil 'ami 'ala ba'di afradi wa hiya jam'u makrumatin bidamir ra'i, dengan dhamir ra'. Wahyal khaslatul lati yukramu syakhsu bisababnya, yaitulah sifat yang dimuliakan seseorang dengan sebabnya. Wal akhlak, dan akhlak itu mudafun ilai, mudaf ilai ya. Akhlaki, wal akhlaki, wal akhlaku, akhlak itu jam'u khulukin, jama' khuluk. Akhlak ya, jama'nya khuluk. Bidomil lami, dengan doma lam. Bidomil lami, dengan doma lam. Khuluk. Wa iskaniha, dan sukunnya. Khulukun. Wahia sajiyatu. Ia adalah sajiyah. Ya. Sajiyah. Wahia sajiyatu. Dia sajiyah. Watak. Ya. Wattaba'u tabiat. Summa talaqatun ya ma'tufun ala makarimi ala makarim ala makarimu, atas lapas makarim min atfil qasi ala ami. La khatilan la nafiyatun wa khatilan khabarun liyakun muqaddaratan, bagi yakun muqaddara ay wa la yakunu khatilan. Wallahu alam bisawab. Wal hilmu summa sabru tanazzuhu amma dana min maksabin mutajammila. Wallahu a'lam bissawab.